Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Provinsi Gorontalo bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo menggelar pelatihan menyulam kain karawo kepada 50 warga binaan pemasyarakatan WBP di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan di Kabupaten Gorontalo Jumat 2 Februari. Pelatihan ini bertujuan melestarikan kain karawo dan memberikan pembekalan keterampilan untuk menciptakan kemandirian ekonomi bagi WBP. Ketua Dekranasda Provinsi Gorontalo Fima Agustina mengatakan, pelatihan ini mengajari WBP proses menyulam dari mengiris benang hingga kain jadi. Pelatihan yang kita akan berikan itu pertama dia kita mulai dari nol ya, pengirisan dulu. Kemudian pelatihan sulaman, kemudian ini ada beberapa yang sudah mahir tapi belum mungkin percaya diri tanda kutip untuk memasarkan keluar, maka kami juga melakukan pendampingan kepada mereka yang sudah mahir tersebut agar supaya bisa punya kepercayaan diri yang besar. Mampu mau memasarkan nanti produknya keluar. Saya kira ini luar biasa dan saya sampaikan tadi kepada para warga binaan jangan disia-siakan ya kesempatan ini, sehingga harus mengikuti pelatihan dengan fokus, dengan senang hati, dengan ikhlas agar supaya selama menjalani masa pidana di sini itu kemudian mereka memiliki bekal keterampilan dan menjadi manusia yang nantinya begitu selesai menjalani pidana, mereka menjadi manusia yang lebih berkualitas lagi. Fima Agustina menambahkan Dekranasda berperan aktif bersama pemerintah daerah menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Dari Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Adiwinata Solihin, Kantor Berita Antara, mewartakan.